Halo semua, di video kali ini saya mau tes kecepatan jaringan 4G plusnya Telkomsel. Kalau di tempat saya sendiri, kecepatannya bisa tembus sampai 100 megabit per detik. Tapi gimana kalau di tempat lain? Nah, maka dari itu langsung aja kita cari tahu. Lokasi pertama saya ada di daerah Cibinong, dekat banget sama Cibinong City Mall. Oh ya, untuk speed test kali ini saya samakan semua ya untuk servernya ke Telkom. Dan hasil speed testnya menunjukkan 42,3 megabit per detik untuk downloadnya. Selanjutnya, saya pindah ke simpangan Depok. Speed yang dihasilkan ada 6,60 megabit per detik. Kecepatannya turun ya dibanding di Cibinong tadi. Lokasi ketiga, saya ke Cibubur Junction, pas banget di seberang mallnya. Speed yang didapat adalah 59,1 megabit per detik untuk downloadnya. Next, saya pindah ke Bekasi, tepatnya di seberang RS Awal Bros ya. Lagi-lagi kecepatannya menurun, jadi 26,9 megabit per detik aja. Masih di Bekasi, saya berhenti di depan SPBU Shell Jati Bening. Speednya bisa tembus 86,3 megabit per detik. Lokasi ke-6, saya berhenti di depan Taman Mini Indonesia Indah. Kali ini speed yang dihasilkan bisa tembus 105 megabit per detik. Dan lokasi terakhir saya coba di depan service center Asus Depok. Speed yang didapat adalah 74,2 megabit per detik. Nah, itu tadi hasil speed test jaringan 4G Plus Telkomsel di 7 tempat yang berbeda. Bagaimana di daerah kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.